Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, aku kasih waktu kalian 5 detik buat klik subscribe di bawah. 1 2 3 4 5. Oke, thank you buat kalian yang sudah subscribe. Dan sekarang kita lanjut ke videonya. Halo guys, jadi ini bakal jadi playlist baru di channel aku ya. Ini seperti review atau mungkin testimoni. Pokoknya intinya di playlist ini kita bakal ngebahas tentang event-event lari atau event maraton yang aku ikutin atau mungkin yang nanti bakal orang lain ikutin, terus kita review. Jadi untuk kali ini event lari yang bakal kita ulas itu adalah Puma Night Run 2017 Indonesia. Jadi 2 September 2017 itu di hari Sabtu ya, ada event namanya Puma Night Run Indonesia 2017. Itu venue-nya ada di ICE BSD. Jadi ada di Bumi Serpong Damai. Nah, di sini mereka punya 2 kategori yang berbeda ya. Hanya 2 kategori, yaitu 6 km dan 12 km. Dan race ini itu mulainya jam 7 malam. Ya, udah dari namanya aja Puma Night Run, jadi larinya malam-malam. Jadi kita tadi udah bahas tentang general event ini, untuk ini event apa dan apa rinciannya, venue-nya di mana. Dan sekarang kita bakal masuk ke price-nya. Jadi price-nya di sini dibagi ada yang individu ya, jadi individu, dan ada yang group of 4, jadi 4 orang dalam satu tim itu. Jadi harganya berbeda juga antara 6 km dan 12 km. Terus untuk respect-nya, ya di sini kita respect-nya dapat dari susbag ini ya. Jadi di dalam sini, di dalam susbag-nya ini ada Puma Night Run Event Tee atau jersey-nya. Nah, yang aku pakai ini itu jersey buat 12 km. Nah, yang untuk 6 km itu jersey-nya warnanya hijau. Dan kita dapat Puma towel atau handuknya ini, terus kita dapat BIB, terus ada glowing stick, itu diambilnya di waktu mau race. Dan untuk 2000 peserta pertama itu bakal dapat seperti armband. Jadi waktu udah sampai sana itu mungkin sekitar jam 5 itu udah padet banget ya, cari parkiran udah susah, tapi untungnya dapat juga parkiran di sana. Dan habis itu ganti baju. Nah, di sana udah disediain tempat untuk yang mau ibadah. Jadi kalau mau ibadah udah ada tempatnya di sana. Dan itu that's good. Terus untuk kamar mandinya. Nah, di sini itu toilet umumnya kurang. Nah, waktu itu aku mau ke toilet umum dan itu antriannya banyak banget. Dan karena mungkin toilet umumnya cuma sedikit ya, dan hanya disediakan di situ untuk umum. Jadi mereka antri untuk pergi ke toilet. Karena kita nggak tahu orang yang ada di dalam toilet itu berapa lama buat mereka di toilet terus keluar gantian yang untuk selanjutnya kayak gitu. Nah, setelah itu jam 6:30 itu udah mulai lari, udah pada di garis start, udah pada baris semuanya, udah rame banget. Dan yang pertama itu awalnya flag untuk 12 km, lalu di belakangnya ada 6 km. Nah, jam 7 pas itu kita udah mulai race-nya. Sepanjang perjalanan race itu menurut aku untuk water stationnya, itu kurang gitu. Untuk tim medisnya itu kebanyakan cewek semua. Nah, mungkin kurang tim medis untuk cowoknya. Nah, setelah sampai finish
itu ya kita dapat medali, dapat reversement, terus ada penampilan-penampilan di on stage-nya. Menurut aku acara ini itu cukup seru ya, dan antusiasnya nggak, walaupun nggak terlalu ramai, menurut aku nggak terlalu ramai, tapi itu keren acara ini keren. Buat medalinya ya, jadi ini medalinya kayak gini ya, ada tulisan 12 km finisher untuk yang 12 km dan 6 km finisher untuk yang 6 km. Nah, sini ada tulisan Puma Night Run 2017 Indonesia. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa direview dari race kali ini ya. Buat kalian yang mungkin punya race-race kedepannya atau sebelumnya, kalian mau review boleh ya, kalian ketik di komentar di bawah. Karena ini video pertama di dalam playlist ini ya, mungkin masih ada yang kurang, jadi kalau kalian butuh tambahan informasi, kalian ketik aja di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe di bawah. Okay, then see you on the next video, bye.